Jika tidak narik kertas, kita biasanya kita cuci dulu nih karetnya. Habis dicuci juga pegasnya. Jangan lupa untuk ditarik ya. Depan bawah, kanan kiri. Pegasnya supaya dia narik kertas. Jangan lupa dicek juga bagian rollnya ada kemasukan barang atau enggak. Kita cek dulu ya. Ternyata ada sesuatu guys. Ini guys. Di sini guys, ternyata ada kayak kabel tis gitu guys, nyangkut. Kita coba keluarin dulu. Ini guys, yang bikin tidak nyari kertas guys. Langsung kita coba aja. Bisa juga kalau narik kertas setengah itu bisa dari sini ya guys. Jadi biasanya udah tipis, makanya dia nggak bisa ngedorong ke bawah. Yang pertama kita dilap aja nih pakai tisu, tisu basah dilap sampai benar-benar keset. Sama pegasnya ini juga ditaikin aja ya. Pegasnya ditarik, dilewatin beberapa pegas. Sama yang bagian kiri juga supaya dia kencang aja. Kita langsung tes aja ya. Coba print. Ternyata sudah bisa ya guys. Ternyata masalahnya ada di sini. Bisa juga pegas yang tadi itu, pegasnya dikencengin aja biar dia gampang buat ngenarik kertasnya. Sekian video dari saya. Terima kasih.